Dude, kamu akan aku makan. Jangan! Jangan! Apa sih kamu ini? Oke, guys. Teman-teman, di sini ada sepeda. Hari ini sepeda ini akan aku bawa. Aku akan bawa ke Opa, guys. Ayo, ayo. Kita bawa sepeda ini ke Opa ya. Di penjara. Yuk, bisa nggak kita bawa sepeda ini ke Opa? Tunggu dulu, kita lihat dulu penjaranya seperti apa. Oke, bolehlah. Kita coba bawa. Oke. Apakah bisa kita bawa sepeda ini ke Opa? Hadiah Valentine meskipun sudah lewat. Ayo, kita bawa ke atas. Oh, bisa, guys. Ah, bisa, teman-teman. Ricci, masuk penjara terus kau. Opa, ini aku bawa hadiah sepeda untuk kamu. Kamu suka enggak? Ini, Opa, ambil. Ya, aku masuk ke dalam. Jangan gitu. Nanti aku masuk bersama Opa di penjara. Aduh. Tapi mantap sih kalau aku bisa masuk penjara bersama Opa. Oke, aku coba ya. Coba masuk. Tolong, aku di penjara bersama Opa. Tolong. Aduh, sepeda. Jangan dulu pergi, bro. Nanti aku. Hei, Dude. Ayolah, tinggal bersama aku. Aku tidak mau, Opa. Aku tidak mau tinggal di sini. Di sini banyak hantu. Itu sepeda untuk kamu. Kamu bisa pakai dan bebas bersama sepeda itu, Opa, ya. Aku, ya, okelah. Terima kasih. Bawakan aku handphone dong ke sini, Dude. Handphone. Oke, tunggu aku ambil handphone ya. Aduh. Setan. Ya, Opa, aku akan berusaha untuk membawa handphone, tapi aduh, apakah bisa dibawa handphonenya ke sini? Akan coba dulu. Aku akan coba. Tapi aku harus mengambil mobil dulu di sana. Ayo, cepat. Ayo, aku sudah mengambil mobil ya. Let's go, cepat. Kita cari handphonenya. Aku tahu jualan handphone di Dude Mall. Jadi aku harus ke Dude Mall dulu, guys. Mudah-mudahan handphonenya bisa aku bawa ya. Ke Opa. Oke. Set. Ngapain dia minta handphone? Bang, ada handphone nggak jual di sini? Ada tuh, Dude. Di situ, coba kamu lihat. Baik. Mana? Aduh. Ini dia. Ayo, kita bawa handphone ke Opa, guys. Semoga Opa senang dengan iPhone yang akan kita berikan. iPhone 13 Pro. Apakah Dude akan berhasil, guys, membawa handphone ini ke penjara? Ataukah handphone ini akan hilang? Kita lihat saja, Mamin. Apakah kita bisa membawa handphonenya ke penjara? Ayo. Ya, hilang. Kenapa? Aku sudah bilang apa? Handphonenya pasti hilang di sini. Waduh. Gimana nih? Astaga. Jadi gimana dong? Waduh, si Opa sudah mengharapkan handphonenya, guys. Tapi aku tidak bisa membawa handphonenya. Aku harus mencarinya di daerah-daerah sini, guys. Di rumah Ricci mungkin ada handphone. Ayo, kita cari dulu. Ini mantap mobilnya, guys. Kita cari dulu. Siapa tahu ada. Buka pintu. Ada handphone nggak di sini? Tidak ada, cuy. Tidak ada handphone, cuy. Tidak ada juga, men. Waduh. Tidak ada. Berarti kita bawa orang saja. Kita bawa orang aja ke Opa. Ayo. Maafkan Opa ya, aku tidak dapat handphone.
Aku bisa membawakan orang ini untuk opa saja, supaya siapa tahu di kantongnya ada HP, guys. Dan aku bisa memberikan ke opa. Ayo. Ya, sepedanya sudah jatuh, guys. Opa, maafkan aku tidak bisa membawa handphone. Ya ampun, lalu kenapa kamu bawa orang ini? Mungkin dia ada handphone, ambil ini, opa. Wah, guys, aku terperangkap, guys. Waduh, opa, tolong aku. Aku terperangkap di ruang rahasia, opa. Tolong bagaimana? Oi, bom mana bom? Wah, tercabut enggak aku? Oke, opa, aku pulang dulu ya. Ya, terima kasih. Dude. Aduh.